Kembali di Kompas Siang, Saudara. Diduga akibat korsleting listrik, 5 bangunan tempat usaha di kawasan Kembangan, Jakarta Barat hangus dilalap api. Lokasi kebakaran di samping bangunan sekolah sempat membuat panik sejumlah murid dan guru. Kobaran api disertai kepulan asap hitam pekat dengan cepat membakar bangunan tempat usaha di Jalan Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat. Angin ditambah material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik dari lantai 2 salah satu rumah makan. Kebakaran di samping SMA Negeri 112 ini sempat membuat panik para siswa dan guru. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Nggak ada, kurang lebih 5 menit. Yang ngopi itu ngeloho ke atas, karena ibu, no, ada kebakaran. Oh, kebakaran mana? Pas saya keluar, nggak taunya api di atas sudah gede. Kebetulan kita panik. Terus bingung mana anak-anak Gojek belum pada datang. Terus apa yang menyelamatin ke taman, saya cuma bisa nyelamatin itu aja, AJB sama ijazah anak saya. Gitu. Di situ orang api udah pada jatuh tuh dari atas ke kamar saya langsung keluar. Jadi nggak ada yang diselamatin. Awal mulanya dari apa? Korsleting listrik.